Bapak Ibu yang kami hormati, nah inilah penampilan dari kelompok B, Senam Gemari Gemar Makan Ikan. Untuk wali murid dimohon untuk mundur yang mengambil gambar, dan untuk anak-anakku bisa duduk di tempat yang telah kami sediakan. Kita bersyukur pada Tuhan atas makanan bergizi yang Tuhan berikan kepada kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Senam Gemari mulai. 1, 2, 3. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Ayolah kau budayakan makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Sudah pasti kita jadi anak pintar. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Badan kita menjadi sehat dan gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Gemari, gemari, gemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Sudah pasti kita jadi anak pintar. Siapa suka makan ikan? Siapa gemar makan ikan? Badan kita menjadi sehat dan tua. Depan panggung, di bawah panggung, ya duduk di kursi. Ya nanti capek, duduk di kursi. Ayo kita kumpul, belajar memasak. Kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu. Sedapnya masak ikan bandeng.
ikan segar yang bergizi. Matanya terang, kulit cemerlang, dagingnya kenyal tak berbau. Jangan kamu salah pilih, ikan segar yang bergizi. Matanya terang, kulit cemerlang, dagingnya kenyal tak berbau. Ayo kita tunggu, belajar memasak. Kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu. Sedapnya masak ikan nila. Ayo kita tunggu, belajar memasak. Kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu. Sedapnya masak ikan nila. Kamu harus tahu teman, isi pada ikan segar. Ada protein, ada mineral, vitamin dan juga zat lemak. Kamu harus tahu teman, isi pada ikan segar. Ada protein, ada mineral, vitamin dan juga zat lemak. Setelah kita melakukan senam kemari, kita bersyukur pada Tuhan atas makanan bergizi yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berolahraga. Berdoa mulai.
Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari kelompok B, yaitu Senam Gemari.